Pagi Pak Nam. Siang malam. Pagi Pak Nam. Ya, hari ini yang sudah konfirmasi broadcasternya itu insya Allah datang. Terus sebenarnya juga ditambah awalnya besok teman-teman dari PSSI karena nemenin FIFA macam-macam, ternyata dia bisa sore ini. Jadi hari ini broadcasternya dan PSSI dengan PT LIB sampai kemarin sebenarnya komunikasinya berharap besok atau Senin karena sedang ada pemeriksaan oleh kepolisian di Polda Jawa Timur. Jadi sore ini fix itu PSSI dan broadcaster. PSSI yang konfirmasi hadir, Pak Ketum? Ketua atau siapa yang hadir? PSSI memang komunikasinya insya Allah ketumnya hadir, tapi kita juga minta komisi-komisinya agar semuanya lengkap gitu ya. Kenapa ini penting juga termasuk komisi-komisinya? Karena beberapa yang kami temukan di lapangan itu berurusan dengan aktivitas dan kewenangan dari kepala komisi. Pak Anam, dengan tidak hadirnya LIB hari ini akan menghambat proses pengumpulan keterangan dari Komnas HAM untuk menghasilkan rekomendasi? Saya kira informasi yang kami dapatkan untuk penundaan permintaan keterangan dari PT LIB sesuatu yang bisa kita terima karena memang sedang berproses di Jawa Timur. Berarti memang yang ditunggu oleh pihak Komnas HAM ini adalah di rootnya ya Pak ya? Ya, salah satu yang paling penting adalah di rootnya. Ya, kalau ada yang bisa mewakili, kalau misalnya di rootnya masih berproses terus di Polda Jawa Timur, ya kami menerima siapapun yang bisa menjelaskan duduk soalnya. Karena untuk PT LIB ini beberapa hal yang kami dapatkan, tidak hanya kewenangan soal penyelenggaraan pertandingan, kewenangan dari sebuah perusahaan, tapi juga beberapa orang yang ketika kami mendapatkan berbagai keterangan itu disebutkan namanya. Pak, apa yang sebenarnya yang coba dikonfirmasi oleh Komnas HAM kepada pihak yang terkait ini? Ya, kalau kemarin kita fokus pada bagaimana dinamika di lapangan, ya, terus fokus pada perencanaan pengamanan, terus fokus pada prakondisi sebelum hari H dan kondisi dari stadion. Nah, saat ini kami sedang fokus soal tata kelola, satu soal tata kelola sepak bolanya, soal hubungan sepak bola dengan keamanan, ya, karena kan memang salah satu yang paling menjadi perhatian kita semua adanya teman-teman keamanan yang membawa gas air mata, ya, dengan aturan-aturan yang ada di persepak bolaan itu yang mau kita dalami. Terus soal bagaimana pengaturan dan kewenangan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan perencanaannya, misalnya soal kapasitas stadion dan sebagainya, terus bagaimana kerangka bekerjanya, mekanisme sanksi dan pengawasan. Lalu apakah mantan Kapolda akan di level perencanaan pengamanan, ya, di level perencanaan pengamanan dan prakondisi sampai kami dapatkan berbagai soalnya, kita kira cukup, kecuali memang ada sesuatu yang perlu kita dalami. Nah, ini sekarang kami sudah merangsek pada tata kelola sepak bolanya. Kemungkinan Kapolda dipanggil, mana Kapolda Pak? Pihak yang hadir dipanggil hari ini itu sudah memberikan keterangan dan terkesan saling lempar tanggung jawab gitu Mas Anam. Nanti ketika dipanggil lagi dan memberikan keterangan yang kurang lebih sama, apakah ada antisipasi? Kami enggak tahu. Tapi biasanya kalau di Komnas HAM ini, ya, ketika semua pihak memberikan keterangan, ya kami uji keterangan tersebut dengan apa yang kami dapatkan di lapangan. Kami uji juga dengan norma-norma yang ada. Biasanya akan memberikan keterangan yang baik, gitu ya. Soal nanti kami temukan persandingan antara fakta, norma dengan norma, yaitu soal nanti kesimpulan kami. Pak, berarti nanti. Tapi kami sangat menghormati dan menghargai proses datangnya semua orang yang memberikan keterangan pada kami. Pak, nanti akan ada konfrontasi pernyataan dari pihak PSSI mungkin ke LIB dan sebaliknya antara pihak-pihak yang diminta keterangan oleh. Yang pasti kami memanggil semua pihak dalam konteks kasus ini karena kami sudah memiliki keterangan.
dan pemanggilan ini, permintaan keterangan ini adalah kesempatan yang kami berikan kepada semua pihak tersebut untuk mengklarifikasi, untuk memberikan perspektif yang lain atau bahkan juga keterangan yang lain terhadap apa yang sudah kami miliki. Okay. Sehingga dalam proses imparsialitas itu terjadi. Pak, jika nanti ada salah satu pihak ini tidak bisa hadir karena fokus penanganan penyidikan di Polda, kami kasih kami kasih kesempatan yang layak. Kalau hari ini atau besok nggak bisa, ya minggu depan di awal kami akan kasih kesempatan lagi. Kalau memang nggak bisa memberikan keterangan pada kami, ya kami akan tinggal. Artinya kesempatan untuk memberikan keterangan, memberikan perspektif lain, memberikan bantahan dan lain sebagainya sudah kami sediakan. Dan kalau tidak menggunakan itu, ya itu haknya. Pak, nanti ada konversi nggak Pak sore? Rekomendasi Pak. Gimana? Akan mempengaruhi hasil rekomendasi. Saya kira yang ditemukan oleh Komnas HAM di lapangan sangat lengkap. Pak, nanti ada konversi nggak sore? Panang, Pak.